bersama kita berdua. Update baru. Update baru juga sekarang. Ada update baru. Cuy. Update-nya coba lu jelasin deh, Bang. Oke, jadi ada ini update pertama di game Pet Catchers ini, jatuhnya update 1 ya, update 1. Dia ada banyak macam update. Salah satunya adalah trading. Trading. Jadi sekarang di sini kita udah bisa trading. Jadi kayak Igo ini, gue bisa ngeliat nih petnya apa. Dia punya Infernal Revenant. Kok punya lu dimatiin? Gue nggak bisa lihat curang gitu lu. Oke. Nah. Bisa lihat. Cuma nggak bisa di request doang. Gak bisa. Baru muncul ini punya lu. Nah, ini di pet dia punya Infernal Revenant. Nah. Ini punya apa nih? Gak bisa dilihat. 4.500 damage-nya. Yoi. Terus dia punya si champion. Udah level 25 juga gue si champion lu. Udah dong. Terus dia ada Phoenix dan ada Cerberus. Ini kayaknya yang dia pakai sekarang ya. Kenapa lu enggak 25-in si champion lu? Gak ada. Gak ada lu ya. Ada bahan. Phoenix gue aja level 12. Tapi hashtag lu ada 3 ya. Hashtag gue ada 3. Oke. Terus ada apa lagi? Kita ada quest baru, Goy. Ini gue udah ngambil nih questnya ya. Iya, gue juga. Kita jalan aja, kita langsung ke dunia paling terakhir. Oh iya, betulnya kalau kalian lihat ini kenapa di magma basin ini makin banyak. Ini pet karena nih. Ada tambahan-tambahan pet baru. Iya. Jadi setelah yang dulunya imba tuh, yang dulunya imba kan kita kan ini ya, di sampingnya gua tuh secretnya kan tuh. Nah, ini ada 3 tambahan pet secret baru, Goy. Lebih imba lagi nih. Lebih imba lagi ya. Lebih kacu lagi ini. Wah. Kalau kita lihat 1/10M, 1/2M, 1/20M, kok tetap masih imbaan yang ini ya? Yang masih yang kemarin ya? Lu punya lu 1/ berapa? Gua 1/2M. Oh. 1/2M-nya ada 2 sekarang. Terus ditambah ada secret yang kurang lebih sama kayak punya lu, 1/200K. Oh iya. Tambah lagi ada yang 1/10M. Nah itu belum tahu dah tuh apa. Sama 1/20 ya. Jadi mungkin kita akan buka nanti, siapa tahu dapat. Nah ini masih ada coming soon nih. Ini ada baru nih, Goy. Ini ada yang baru nih, tiket-tiketan. Iya, tiket-tiket bisa di tambahin nih. Ditambahin. Terus kalau ini arcade masih coming soon. Masih coming soon. Sama di sini, Goy. Ada NPC baru, Goy. Ah, ini quest-nya ambilnya di sini nih. Namanya Omakamurato. 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 Ini katanya dari NPC ini, Goy. Bubblegum Simulator. Oh, iya ya. Nah, gua enggak ingat karena gua Bubblegum Simulator enggak main. Oh iya, gua juga enggak ingat sih. Katanya dari sono. Jadi ya kalau kita ngelarin 15 quest-nya kita dapat ini semua. Oh, dapatnya bagus ini loh. 30. Wow, dapat Universe Sentinel. Tapi satu quest-nya aja susah banget nyelesainnya. Ini kita harus selesain 30. Gua baru sampai ke 5. Gua baru ke 4. Nah, jadi, untuk pet-nya cuma yang di sini doang yang ditambahin berarti ya. Map lain enggak ada ya? Iya. Ada. Kok enggak salah ada, Goy. Di mana lagi, bahkan Sam? Bahkan di pet park aja katanya ada. Coba kita lihat ya. Oh, ada secret-secretnya lagi pet park ya? Secret-secret yang lainnya nambah. Jadi ini gini, Goy. Ini kayaknya karena lagi event ya. Kalau lu ngelihat itu tuh petnya di mana-mana sama. Oh, iya. Kalau lagi lihat tuh sama-sama semua. Betul, betul, betul. Jadi dia nambahnya berapa nih? 3 pet baru doang kan? Ada, iya. Dan iya, 3 pet barunya. Persentasenya juga sama ya. Iya, semuanya sama. Jadi bisa ngambil dimanapun 3 pet terbaru itu. Termasuk di pet park. Untuk permasalahan ininya ya, gue masih kurang tahu ya. Permasalahan damage-nya berapa karena belum dapat. Jadi belum tahu sama sekali. Itu.
gitu. Yang di pet park lebih kecil 1 per 10 juta. Sama. Yang di sana 1/20 tadi kan? Sama. Coba gue cek lagi. Bukan 1/20 tadi. Sama deh, perasaan sama deh. Si yang buntut panjang itu. Kalau benar itu kita ambilnya di pet park berarti. Tuh kan? Oh, enggak. Yang di magma 1/20 itu yang robot, gue lupa. 1/10 sama gue. 1/10 ya, yang di ujung nggak ada ini. Iya. Nggak ada si siapa? Robot. Jadi chance-nya tetap sama. Nah, ya, btw gue pengen nanya, lu kan udah ada yang max level nih, tadi damage-nya 4000-an ya kalau nggak salah ya. Total damage lu udah berapa gue? 17.000. Lu berapa? Atas gue lu, 16.800. Fallen Angel lu gak max. Iya. Fallen Angel lu kalau max kayaknya 9000 deh itu deh. Gua kalau max butuh berry-berrynya gak cukup. Ih, pakai berry orang ada scroll kacu. Abis. Hah? Abis, Bang. Kok bisa abis sih, Bang? Bang, aku gak sehoki yang kau kira, Bang. Kan beli di atas. Jarang, Bang. Iya kah? Duit gue gak sebanyak yang lu kira, Bang. Lu 162, Bang. Saya tidak, Bang. Cuma 20 juta ini harga. Nolos nih, gue 1 jam lagi baru refresh nih. Gak ada, Bang. Oh. Lu gak sekaya yang gue kira nih, ya? Sekaya yang lu kira, bro. Ini udah gue beli. Knowledge Scroll 190 diamond. Gue beli pakai diamond. Nih, Prismatic Sunday ini sebenarnya gak ini sih. Dia soalnya ada increase boss, increase chance legendary. Tapi satu botol gitu, satu botol untuk tiga itu. Jadi kayak kurang. Betul. Jadi kayak si Prismatic Sunday ini nih, kalau bisa lu pake nih ya. Lu udah mancing nih. Lu udah mancing, terus lu mau buka telur. Lu mancing, lu tabung yang banyak, lu pakai itu, lu jual, habis itu baru lu buka telur. Paling kayak gitu. Oke, sekarang misi lu apa nih, Goy? Gue pengen tahu. Strength request 5 itu defeat 50 snowman, 25 armor. Pokoknya 50, 25 gitu. Snowman atau setiap semua map tempat. Semua mapnya map. Itu 50 yang kecil, 25 yang gedenya. Kan setiap map ada itu kan, dua ya. Monster kan. Nah, gitu. 50, 25. Gua nge-cracken aja kalau kayak gitu, nge-grindingin damage. Disuruh deal 10 juta damage gua. Oh, lu masih yang itu ya? Masih, jadi nge-cracken. Gua mencari nge-cracken snowman. Masih inilah, semoga dapat nge-cracken sih. Gak tahu udah nge-cracken tuh sebagus apa sih. Iya, kayaknya sih gak terlalu bagus ya. Yang dilihat-lihat sih gak terlalu gimana gitu. Darahnya udah 1,8, Kraken. Kraken level berapa lu? 18. 17, sorry, 17. Kraken gue juga Kraken harus lawan. 17. Ya gue juga harus lawan Kraken deh. Yang slime-nya enggak tahu deh slime-nya. Tapi enggak tahu deh ini lawan Kraken kayak gini masuk ke damage atau kagak nih. Masuk. Masuk ya? Masuk, tadi gue juga begitu kok. Kelar nih. Wah, 9 menit lagi kerakan gue. Ya lama, bro. Oh, masih. Pakai gak sih? Tomnya, sebagian. Enggak, kalau 9 menit mah enggak. Kalau masih 30 menit, biasa gue pakai. Gue biasa pakai tomnya tuh cuma buat ini doang nih. Kalau lagi event, baru pakai. Sayang kalau enggak. Super duper sayang guys, asli. Kan bisa dibeli juga. Bisa, dibeli bisa. Cuma tetap sayang aja gitu. Gue sih gue pakai kalau udah 30 menit. Kayak lagi kayak misi yang kayaknya misi yang sebelum ini deh. Harus berapa kali gitu itu gue pakai terus tuh. Oh yang 3 kali. Iya, nah kali. Itu gue pakai tuh biar kelar langsung. Nah, sama, itu juga tuh gue juga sama tuh. Kalau nggak lama cuy kayak gitu
Iya, Kraken 30 menit kan? 40 malah. 40. Tuh, 120 menit. Coba nih, ini pas banget nih, gue baru ini bisa lihat nih. Berapa? 45 menit. Tuh. 45. Dua Kraken satu pertandingan sepak bola. Kan nunggunya lama. Kalau nonton bola bener, kita masih ada. Enggak salah. Masih ada tiki takanya. Ini nontonin Kraken kita. Lama, cok. Slime dulu dah, gue slime dulu. Slime gue masih 11, cuy. Keseringan Kraken gue. Oh, slime gue udah balance sih. Gara-gara misi ini jadi balance nih. Soalnya slime gue ya, slime jarang gitu loh, kayak udah enggak diniin. What? Siapa bilang? Kan butuh itunya. Apa? Ya itu yang kayak Tom resource, gitu-gitu resource kan. Ya? Iya. Dari slime paling gampang. Eh, gue jarang gara-gara itu deh gue. Bahkan yang apa terus, yang buat charm yang mancing dapat dari sini juga gue banyak. Sama gue juga jarang tiket-tiketan tuh. Jarang gue pakai. Itu harus setiap harus sampai habis sebenarnya sih. Kalau mau niat tuh. Cuma capek. Bener kan? Gak salah. Betul. Ini berapa menit lagi? Ini ada prismatic sundae. Nah udah nih, defeat slime gue udah selesai. Terlalu ini. Victory. Kita pindah. Tuh dapat kom lagi, lumayan kan? Magma deh. Lawan ininya deh, kita AFK-in dulu guys di sini untuk strange request ini nih. Abis itu kelima sama kayak yang Igo ini kita nih. Wah, yang lima lebih lama lagi. Pacu. Kayaknya gua mau kelarin mini game sih, mini game dulu. Selesaikan minigame sampai 7 pokoknya. 7 sehari aja. Ah, snowman selesai. Armor. Snowman lu udah kelar. Tinggal yang armor snowman nih. Aduh, habis. Gua butuh berry super duper banyak, bro. Dari mana ya, bro ya? Mancing, bro. Mancing sih banyak, bro. Memang, bro. Mancing mania mantap. Ntar misinya ada yang mancing juga tahu. Butuh yang lebih banyak lagi, bro. Ntar, gua selesaikan mancing. Tapi kadang mancing nggak dapet sih ya, terkadang. Oh, gua menemukan cara nge-spawn cepet. Apa? Maju, pindah map, balik lagi. Monsternya langsung nge-spawn. Hah? Eh, tadi nge-spawn, kok sekarang nggak nge-spawn ya? Wah, gua ditipu. Wah. Mulai tipu-tipu temen gua nih. Return to Omaka Murato. Mulai oh, enggak, nih bisa kelima nih. Raker nih. Tuh unicorn nih. Unicorn. Wah, masih 4 menit lagi. Wah, Kraken 3 kali 3 King Slime. Level 15 plus. King Slime kok belum 15 plus, goy. Serius? King Slime gue masih 11. 12 berarti ini. Lu kacau juga lu, gue liat-liat. Itu misi awal-awal padahal. Ini gue harus defeat slime dulu nih. Tungguin nih. Oke. Kita mini games dulu. Ah, BTW, mini games itu bisa dapat UFO ya, guys? Hah? Iya, ada mount baru. Itu naik UFO kita. Dari misi. Iya, makanya minigames penting. Bahkan sebelum update ini gue baru tahu mount-nya itu ternyata ada yang ice, ada yang naik daun, sama ada yang ada tiga pokoknya. Ada itu tiga mount. Ada yang dari mancing berarti ya? Ada yang dari mancing. Wow. Semuanya benar-benar harus diinin. Iya, makanya mini game penting banget. Ada sebenarnya satu hal yang pengen gue beli, guys. Kalau kita udah tahu game ini akan
apa ya kita ngomongnya, akan kita mainin terus. Gue sebenarnya pengen beli game pass yang namanya Super AFK. Super AFK? Iya. Kenapa gue bilang gue mau? Karena let's say ini ya, kita mau nangkep rarity yang secret di satu bagian, misalkan di magma terakhir nih, mau sambil nangkep. Tapi kalau lu pakai Super AFK, dia bisa sambil auto fishing kalau misalkan nggak ada petnya. Lu kalau bisa dapetin mount di video ini sih, gua akan apa? Akan cheating day sih gue hari ini. Lagi mikirin gue. Emang lu mau cheating ya aja sebenarnya. Emang lu mau cheating, lu jadiin itu alasan. Betul. Kalau gue dapet, dia cheating urusan deh. Kan seharusnya menguntungkan gue dong. Ini enggak menguntungkan gue. Snowman. Kita crafting elite mystery. Kita sekarang kerjaanku cuma jalan kesini. Udah nih, golden ticket abis. Abis, lu abisin. Gua abisin udah. Oke. Kita berarti kemana nih? Oh ini lu. Gua di sini. Bentar. Gua. Oke, penutup. Penutupan. Duh. Aduh. Di magma. Gua. Magma atas ya? Bawah. Nah ini nih, yang ini nih. Ini. Karena gue harus menghabiskan kepiting juga. Oh lu sama kayaknya sama gue ya? Sama, di yang kelima. Gue Mega Slime masih belum tapi. Oke. Kasih paham deh gue. Kita tutup video sampai di sini dulu guys. Kalian jangan lupa like video kita, subscribe channel kita, dan mungkin bisa merekomendasikan kita atau kasih kita tips and trick cara apa ya, gems banyak gitu-gitu loh. Kalau mancing wajar dapet. Tapi kayak atau misalnya charm apa ya, setup charm favorit yang bakal apa sih betulnya, set tim ya, tim-tim yang kalian pakai deh ya, tim-tim yang kalian pakai tuh listnya tuh apa aja gitu-gitu, tulis di kolom komen. Saya berjumpa di video berikutnya. Thank you, bye bye. Dadah.